dunia lo ni deh. Setahun, demi setahun tu atau kau mudah dah. Benda alat nakak pun jadi lebih cepat, lebih mudah. Tak ramah mana lah ni kau nak tadi buat pun. Takkan. Pasti kata, tak dengar kedok tahu lah dah. Aikin mau sini kita sini sini. Dekat dengan Mali. Nampak dah dua, nampak dah. Nah, ada dua lagi. Wasyanal dulu, lepas tu Wasyanal gori dengan hari Syekh ngajar. Lepas tu Yatim TV lah ni, buka dah, boleh buka dah. Yatim TV dengan TV Muslim, tak buka lagi. Tak izin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله bagimu segala puji dan segala syukur. Sama-sama kita mengucap syukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita setiap detik dan setiap saat. Tak ada berhenti-berhenti kita dapat terima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, khasnya di pagi ini kita sedang terima nikmat Tuhan
melalui ilmu Tuhan. Nah, nikmat adalah bentuk ilmu. Ilmulah sebesar-besar rahmat kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tanda kata Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada kita ialah Allah Ta'ala buka hati kita berasa nak mengaji agama. Itulah hadis itu kita selalu bahas semua dah. Wa man yuridillaha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillaha khaira yufaqihu fid din. Dan siapa-siapa yang Allah Ta'ala hendak kebaikan kepadanya, maka Allah Ta'ala buka hati dia berasa nak faham agama. Nah, berasa nak faham agama, berasa nak erti agama. Gitulah. Nah, mendengar banyak-banyak hamba-hamba Allah di sana sini bila mari pada bila kita dengar, bila dia dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah katanya mula-mula Allah Ta'ala hidayah tu, Tuhan buka berasa nak ngaji belaka. Nah, berasa nak ngaji. Nah, tapi dengan berasa nak ngaji tu tu adalah sebab-sebabnya dah. Nak jadi sebab tu boleh kita royak. Nah, ada kemarin, ada seorang ibu royak kata, dia selalu baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanak inni kuntu minal zalimin. Mana doa ni dah? Kita selalu doa ni. Nah, Allahumma ya muqallibal qulub, ya wahai Allah, ya Allah, wahai Tuhan yang membalik segala hati, sabbit qalbi, tetaklah hatiku ala dinika, di atas agamamu, wa ta'atika, dan ta'at kepadamu. Minta Tuhan tetap hati kita, kejar hati kita, nah ambil letak hati kita atas agama Tuhan, doa dengan Tuhan. Nah, Tuhan dengar kita nak kecek ni. Nah, kadang-kadang kita duk bisik suara kita tu dah duk ingat, ada tak ada kata dengan mulut benar dak kali ya. Nah. Ha itulah ni kata Tuhan dengan kita dekat sangat ya. Nah. Maka nah biasa banyak dengan doa son ini. Mi banyak benar dak temu saya-saya gapo seorang ibu mi seorang ya dulu. Seorang ibu yang duduk nak etikah masa 20 tahun lepas dah. Nah. Ha malam badan buat kata tu masa mi duduk etikah kot lah pondok dulu dia. Masa kita nak etikah tu dia bangun, dia kata, Syekh, dia kata, tolonglah, dia kata, Tok Guru, dia kata, anak dia ni, tak aje-aje kelek di rumah, dia kata. Nah, nah, tu kelek pun tak kelek. Nah, maka, Tok Guru, ya, Tok Guru kita widuk, Tok Guru juga doa saat ni. Ya muqallibal qulub juga. Nah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan membalik segala hati, sabit qalbi. Tapi dia dak plan sikit, daripada qalbi tu, wa ibni boski sabit qalbi wa ibni taala anak kita dah ataupun siapa saja yang sakut pauh kita nak dia tu jadi Tuhan balik hati dia pada agama nah buh nama dia gati nah sabit qalbi wa ibni nah wa ibni tu anakku anak jataku kalau nak tinak wa binti sebut nama dia gati nah ila dinika ala dinika wa taatika nah. Lepas ada tu seminggu ya kelik dah. Nah. Lepas ada etikah, ayah tu kelik dah. Nah, kita ya doa kau etikah. Nah. Subhanallah. Dan atas Tuhan, semua tu Tuhan dah. Bila kita kecek dengan Tuhan. Doa pandak ya. Nah. Pandak ya doa kita. Nah, waktu kita berdoalah macam-macam doa ni. Seperti doa waktu saat ni supaya Allah Taala beri kepada kita yang baik-baik kepada kita. Dah. Oh, Tuhan Tuhan boleh pergi belaka dah. Kita nak gapo Tuhan boleh pergi belaka. Kita minta lah dengan Tuhan kita. Nah. Kecek dengan Tuhan kita banyak. Nah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah bubu dan hak paling Tuhan kebaik kepada kita ilmu sat ni. Nah, ilmu khasnya ilmu dalam agama. Nah, ilmu agama ni gapo ilmu agama? Quran dengan hadis. Nah. Ilmu Quran agama dekat situ. Nah. Alhamdulillah hari ini kita akan masuk ngaji pula tadarus sama dalam majlis kita ini ayat dalam surah Ahzab lagi nah. Ayat ni kita baca dah tapi tak ada tafsir lagi nah berarti kita baca sekali lagi nah. Hari ini nak baca sampai di 3 ayat nah. Satu-satu ayat tu panjang sikit nah. Kita baca sampai di 37 ayat ambil di 35 nah. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا والله أعلم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله semoga Allah Ta'ala jadikan ayat yang kita baca dan kita sama-sama dengar pagi ini keberkatan serta taufik daripada kita semua insya-Allah amin ya rabbal alamin. Itulah alhamdulillah kita akan sama-sama membaca wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala di pagi ini dalam surah melalui surah Ahzab. Semoga Allah jadikan nur bagi kita semua insya-Allah dalam dada kita semua. Alhamdulillah itulah ayat yang kita baca pagi ini dan sama-sama kita kata sama-sama tadarus. Sambungan daripada ayat kita ngaji minggu lepas baru ni sikit lagi. Nah, ada lagi hubungan kait dengan ayat isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kita dengar banyak perkara dah Tuhan ajar khasnya kepada isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar isi Rasulullah sendiri. Nah, berarti isi Rasulullah sendiri pun perlu kepada ajaran daripada Allah Subhanahu taala. Nah, ya kadang dia memangnya dia manusia biasa seperti kita juga. Cuma Tuhan kelebihan dia, Tuhan pilih mereka radhiyallahu anhunna. Nah, boleh duduk dengan hamba Allah yang paling baik sekali di dunia ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sudah tentu orang Tuhan pilih dengan Rasulullah ni semuanya at-tayyibat, orang baik-baik belaka dah. Nah, orang yang baik-baik. Nah, orang sepada dengan Rasulullah, sekupu dengan Rasulullah dah. Nah, walaupun begitu pun Allah masih lagi mengajar mereka dalam beberapa perkara. Nah, Allah ajar lagi. Nah, Allah ajar lagi. Nah, mai ada royak sesa pula lagi. Nah, benar-benar hok patut beringat dan mereka patut buat. Nah, padahal kita tengok Tuhan pilih dah. Dah Tuhan pilih dah.
Dah, apatah lagi waktu ini kita dengar ayat ni, mata kita ni ada setengah kita tak terima ajaran, tak terima pengajaran. Nah, waso tak leh ajar kita ni dah. Waso kena berlaku dah kita ni. Nah. Ha tu bimbang buat perasaan ni dah. Kita tengok sebagai contoh bagi kita kata istri isteri Rasulullah pun Tuhan sendiri ajar. Nah. Pak kita buka isteri Rasulullah ni kak. Nah. Isteri siapa tahu kita ni. Nah. Ha dah. Ha dah. Isteri kita ni perempuan biasa benarnya dah. Pasal kita buat lebih mana tu dah. Kalau Rasulullah, isteri Rasulullah tu ada ajar lagi. Nah. Ajar pun dah ajar suruh kecek suara lagu mana. Nah, ajar suruh duduk dalam rumah, ajar suruh pakai lagu mana. Hak tengah jidah orang ni. Nah. Maka situlah ajaran Rasulullah. Nak ajar Allah SWT kepada isteri Rasulullah sebagai buat contoh kepada kita orang perempuan mukminat yang nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa kemak. Nah, orang nak jadi orang kekasih Allah, siapa-siapa hamba Allah yang nak jadi kekasih Allah, maka ni tu, contohlah ayat ni ya. Ambillah ayat ni mai guna tah kita. Nah. Hak Tuhan ajar kepada isteri Rasulullah sendiri dah. Nah. Iaitu dari segi hak kita ngaji barang ni, lain pada suara, nah, lain pada suara kena duk beringat, kena kecek tengah beringat. Lebih bagi kecek dengan orang lelaki yang haram dengan kita. Nah, jangan buat suara lembut-lembut. Sengaja buat jadi demo terkena pada suara kita. Nah, proisen day panggil. Gapo so kita lah sosial as Melayu panggil. Gapo Tabu gapo? Kita noh sendai. Nah, sendai ni dia kena dah. Auzubillah min zalik. Syaitan dah, syaitan kita beringat dah. Tak sedar tu pun kadang-kadang japin jadi lagi. Nah, jadi Tuhanlah selamat kita daripada tipu daya syaitan. Nah. Maka di sini Allah SWT ajar dua perkara lepas dah tu. Nah, dalam hal kita pergaulan kita. Nah, gaulan kita dengan orang lelaki khususnya. Nah, bila kita nak tubik dari rumah, ada kata tak ada hajat gapo, tak ada kerja penting sangat, kita ni disuruh duduk dalam rumah kita dengan perempuan ni. Nah. Dah duduk dalam rumah belaka dah dah. Pas nak kena dah. Hukum atau kerja hajat sini hajat hukum syariat syarak apa dihalal di segi syarak. Bukan panggil hajat di sisi kita nah. Dah. Kita ada itu ada hajat hajat tu dah seumur kita ni dah. Dah. Hajat sini maksudnya hajat yang umi sendiri pun nak wayah cara laik tak pandai juga tu nah. Dia kena pergi ngaji lagi waktu tu dah. Yang pentingnya kita takut Tuhan banyak dah. Tuhan ajar kita layak ni. Atau duduklah rumah ni Tuhan sendiri royak. Wah, duduklah kamu dalam rumah, tetaplah kamu dalam rumah kamu. Nah, royak pada isteri Rasulullah noh. Nah, sebab tu dengan ayat ni dengan ayat Nisa ni isteri Rasulullah nak seorang nama Saudah. Dah. Saudah. Nah, Saudah ni berturun ayat ni atau tubik-tubik mayat. Dalam rumah dia. Nah, tubik-tubik mayat. Subhanallah, tak ada gimana. Haji pun tak pergi sebab ia terjadi dah haji dengan Rasulullah. Nah, haji dah. Maka ada mada dengan haji sekali tu. Nah, dah. Itulah isteri Rasulullah seorang-seorang tu, nama Saudah. Nah, kemudian kita tengok dalam ayat juga Allah Subhanahu Taala tak bukan duduk rumah seumur. Kalau nak tubik rumah pun boleh. Kalau ada hajat. Tapi nak tubik dengan syara, hendaklah tubik keluar rumah itu dengan cara jangan bertabarruj wala tabarrujna, jangan kamu tabarruj. Ya, tabarruj maksudnya terdedah diri kamu, buka aurat. Nah, jangok. Masa kita panggil jangok. Nah, wala tabarrujna. Tabarruj, bagi kita tabarruj tu. Nah, tabarruj sini maksudnya kita jangok deh. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Tabarruk sini maksudnya tabarruk secara jahiliyah. Nah, jahiliyah zaman dulu tu kita ngaji dah bagian hadis ni, ayat ni dah. Waktu minta ada nak ulang lagi dah. Zaman jahiliyah zaman dulu tu ada dah dah. Bukan zaman jahiliyah baru ni dah. Nah. Lepas ada tu cara nak jaga di kita Islam mak dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada mereka mendirikan solat, hendaklah kamu dirikan solat. Isi Nabi ni tak ada ke tak semayah. Semayah belaka tak jadi tinggal. Semayah sungguh. Tapi suruh lagi. Wa aqimnas solah. Nak dalam bikinan solah. Suruh bukan kata nama tak semayah dah. Melata peringat. Nah dah.
Tapi kita tak boleh tu kalau rakyat kecil, sepengah kita tak semaya. Nah, ada yang hajar benar lagu tu, tak boleh, hajar, tak boleh rakyat. Nah, benarnya rakyat Quran banyak tu, rakyat benar tu lah. Nah, kadang-kadang rakyat benar tu lah ni, kadang-kadang kita buat dah. Nah, kalau kita buat lagi tu pun molek. Tapi kita buat dah pun kadang-kadang takutnya jadi longgar. Dah, longgar dia ralik ke gana. Nah, wa aqimnas solah, nak dirikan solah, wa atinaz zakah, keluar zakat. Nah, atau tapi waya atau waya ibu-ibu besar-besar dulu wajib-wajib. Nah, kemudian banyak lagi yang kena buatnya, iaitu besarnya wa ati'nallah wa rasulah, hendak kamu taat kepada Allah. Apa saja Tuhan suruh, nah apa saja Tuhan larang, mu taat, mu kena dengar, nah mu nak turut. Dan ikutlah Rasulullah, taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikut apa saja Rasulullah suruh, nah tinggallah apa saja Rasulullah larang. Nah, Allah dan Rasul ni, nah siapa taat pada Allah, siapa taat pada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Nah, tapi siapa deraka pada Rasul, dengan automatiknya dia deraka pada Allah. Nah. Itulah cara terkata, royak begitu tu untuk anak-anak wihid. Nak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan dari kamu ahli baik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Tuhan jaga keluarga Rasulullah. Nah. Nak membersihkan kamu sebersih-bersihnya, nak cuci tak usik. Nah. Kita nampak cara Tuhan nak bersih kita. Nah, bahagian ni masyarakat kita sorang-sorang ni dah hapa-hapa lah ni tu. Nah. Kita tak tahu kata bila duk tubik lawa masuk rumah tubik kan tak ada pakai hijab pada kita tahu gimana ni kita jamin dia atas bersih. Nah, kalau waktu dia bersih pun dia mencemarkan diri dia lah kata. Nah, sebab tu kalau kita nak bersihkan diri kita, bersih daripada fitnah khasnya, nah bersih daripada fitnah tak usah kata gitu kata jahat ni. Nah, maka inilah caranya kita jaga diri kita sebagai perempuan. Nah, jaga kita di kita orang perempuan insya-Allah. Nah, dan lagi ayat seterusnya kita ayat sebelum masuk ayat ni Allah Taala pesan kepada pada isteri-isteri Rasulullah suruh diingat atau wa'ama apa saja Tuhan ayat Quran yang turun pada dalam rumah-rumah mereka. Ayat Quran ni turun dalam rumah isteri Rasulullah. Nah, iaitu masa Rasulullah duduk sekali dengan isteri dia. Nah, masa Rasulullah dekat sekali dengan isteri dia, khasnya Aisyah. Dalam rumah Aisyah ni banyak benar. Ayat Allah Taala wahyu kepada Rasulullah ketika Rasulullah bersama dengan Aisyah. Banyak lebih pada isteri-isteri lain. Nah, dah. Ini pisik juga. Nah, keistimewaan ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Ayat-ayat Quran banyak turun pada Nabi ketika Rasulullah bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah. Itulah dah. Maka semua ayat-ayat Quran yang dituang kepada mereka dalam rumah mereka, Tuhan kata ingat kata wasata wa amma apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah. Ayat Quran ni masya-Allah kita tahu dah bila kita boleh baca Quran, boleh ngaji Quran, boleh reti ayat Quran ni. Kakak Rasulullah kita mai diguna pada diri kita. Nah. Hak Rasulullah, hak Allah benar. Hak tu orang panggil mulianya kita, baiknya kita, anak oyak besarnya kelebihan yang ada pada diri kita, orang boleh baca Quran, boleh ngaji Quran, boleh buat amal ajar Quran ni. Karamah, kemuliaan pada Allah SWT pada kita. Nah, sebab tu kita rasa pumcai, rasa berbangga dah. Bukan bangga sombong, dah. Bangga dengan Tuhan kita. Nah, kita Allah alhamdulillah syukur kerana mu pilih aku boleh baca Quran kitab-Mu ya Allah. Nah, Tuhan pilih ni. Nah, Tuhan pilih kita. Nah. Dan lagi buka Quran saja dah Tuhan suruh beringat suruh buat amal itu ada lagi hok nak Tuhan pesan pada isteri Rasulullah ni ialah hadis-hadis Rasulullah. Nah, ilmu-ilmu yang hikmah pengetahuan yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sebab tu lepas pada Rasulullah mati, nah isteri Rasulullah ni dah jadi gedung ilmu panggil. Nah. Jadi gedung ilmu mau tian lai. Siapa nak cari hak Rasulullah buat gapo? Rasulullah makan lagu mana, pakai lagu mana, tidur lagu mana, buat gapo tu? Ha, kita tanya Rasulullah, kita tanya isteri Rasulullah belaka. Ha. Karena gerak Rasulullah tu adalah contoh kepada umat dia. Uswatun hasanah, contoh yang baik kepada umat. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Aisyah ada duk mengajar sahabat-sahabat. Nah, Aisyah mengajar buat sahabat-sahabat. Nah. Baca ayat Quran pada sahabat-sahabat. Nah. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Nah. Pemalak Tuhan pun jaga Aisyah tu umur sikit. Nah,
umur muda dia. Nah, ya umur muda. Dalam kalangan isteri Rasulullah tu Aisyah lah umur muda sekali. Dah, iaitu kemasa Nabi wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Aisyah kemasa tu Aisyah umur 18. Nah. 18 ingat tak tengah duk kuat nah. Orang umur 18, orang umur muda ni ingat tak kuat nah. Ha, dah. Tak selalu zaman kita umur 60 dah ingat dah terlupa dah boleh nah. Satu satu hikmahnya kita nampak situ dah pedahnya Tuhan jadi dengan Rasulullah Aisyah ni nah. Ha, untuk jadi untuk jadi kebaikan kepada umat juga. Nah, hatulah kita kita tak silah dah. Janganlah sekali-kali kita kecil huduh, kecil tak baik terhadap isi-isi Rasulullah, keluarga Rasulullah. Nah, sebagaimana kita tengok hari ini ada satu kumpulan manusia yang sebut apa ngan duk maki hamun, duk kecil huduh tentang sahabat-sahabat Rasulullah dan khasnya isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah Syiah. Syiah ni. Nah, dan hari ini merebak dah Syiah, kaum-kaum Syiah ni. Nah, sebut kata isi Rasulullah jebah. Nah, tak usah wak hina. La haula wala quwwata illa billah. Dah setan sungguh nak dah. Ni berasa kena lagu tu dah. Kena dah. Ha. Lah ni tu ada tu dah. Ada mari dah pak kita benar lagu tu gini. Dah benar Syiah orang benci pada isi Rasulullah dah. Dah satu kumpulan orang benci pada sahabat Rasulullah pun ada dah gini. Mari dah pak kita gini. Dah. Tuhanlah rahmat pada kita semua. Minta Tuhan jauh dan selamat kita daripada etikok bagaimana mereka etikok tu. Dah. Zahir Islam dah. Zahir Islam. Semaya bagi kita juga. Baca Quran bagi kita juga. Tenuh pakai molek dengan kita mu ni. Nah. Juru dia lah pakai dia tu. Nah. Subhanallah. Tapi dah. Tak molek. Tak kena lah. Nah. Tak kena lah. Bukan duduk maki Rasulullah ni. Nah. Bukan Rasulullah duduk maki pada sahabat Rasulullah dan isteri Rasulullah. Nah. Sedangkan adalah mereka itu semua adalah radhiyallahu anhuna terpilih. Nah, Tuhan pilih dah mereka jadi sahabat Nabi, jadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian lagi kita tengok hari ni. Nah, ayat yang seterusnya wadhkurna ma yutla sani. Nah. Apa saja hak Tuhan turun ayat Quran dalam rumah-rumah kamu, hendaklah kamu ingat dan wa'amal dengannya. Nah, wa'malna. Amalah kamu semua dengan apa yang Tuhan perintah yang turunkan oleh Allah Ta'ala ke atas Rasulnya dari rumah-rumah kamu daripada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, batu dalam bulan puasa gini. Nah, isteri-isteri Rasulullah i'tikaf. I'tikaf siapa? Nah, siapa mati? Nah, hubung daripada sunnah Rasulullah i'tikaf ni. Nah, isteri Rasulullah sendiri ada bukti. Tapi ini nah, i'tikaf ditinggal oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan ni. Nah, itu salah satu daripadanya. Nah, isteri Rasulullah semua i'tikaf. Waktu kata retina tak kena ada i'tikaf. Nah, kata retina ke perempuan tak ada kena i'tikaf. Ya memang sungguh bukan tak ada wajib i'tikaf ni, jatuh tak ada wajib. Cuma kita buat untuk nak dapat kebaikan yang ada di sebab dalam i'tikaf tu. Nah, kalau tak buat tak ada. Nah, berbagi ke lelaki khasnya. Nah, lelaki ataupun perempuan pun kalau lah tak ada susah payah bergapa, boleh kita nak i'tikaf. Kerana i'tikaf ni satu saat kita i'tikaf dalam masjid kerana Allah Subhanahu Taala, sebagaimana kita selalu royak hadis ni, Allah akan menjauhkan diri kita daripada api neraka 3 butir pari. Jauh diri kita daripada api neraka. Nah, kita jauh daripada api neraka, dijauhkan kita daripada api neraka 3 butir pari. Satu-satu parit tu seluas mata angin. Mari mana sup mana angin tu. Nah, dah. Apa? Kita kena usaha benar nak lagu ni, kena cari cara. Nah. Pak kita ni, nah. Kita tak usah masuk dekat api neraka ni. Api neraka ni buat dia saja terluruh habis dah. Kulit kepala muka-muka kita buat dia pak buat api neraka ni. Nah. Tak usah masuk dekat dengan api neraka. Maka salah satu daripada cara kita nak jadi kita daripada api neraka ialah etika. Nah. Tapi hari ini etika tidak hidup. Nah, kalau ada pun ada sangat sedikit bilangan. Kalau tiap dengan bilangan manusia umat Islam yang ada tu. Nah, sikit lagi. Nah, datang Malaysia, ulama negeri Malaysia sendiri orang Islam, Indonesia mana tu? Payah nak apa kita? Nah, apa kita ada banyak dedah ni pun sikit lagi kalau banding dengan umat kita banyak tu. Nah. Orang buat dengan orang tak buat tu ramah ke tak buat lagi.
Itulah ibu. Tapi semua tu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isteri Rasulullah tak pernah tinggal i'tikaf ni. Nah. Ni dalil kata orang perempuan boleh i'tikaf. Nah, boleh i'tikaf. Tapi ada cara dia lah. Siapa nak i'tikaf ada cara dia, ada syarat dia. Kata nak geduk ikut dia, duduk ikut dia gitu. Nah. Ha, kita kecil tu insya-Allah dah. Tak kecil nak tahu tu pun tu dah. Kecil nak tahu. Tak apa pergi payah nak buat. Nah. Ya payah nak buat ni puasa dah. Tak sedap. Nah, nak sedap rumah kita payah. Masa dia dah nah. Ha, makan senang, tidur pun sedap nah. Ha. Subhanallah. Kalau gitu kita tengok sel lagi nah. Ayat kita baca pula sambung kan. Lepas pada tu Allah Subhanahu Wa Taala pada tunggu ayat ni pula nah. Kemudian lepas pada tu nasabah ayat kita baca saat ni katanya adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu anha isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada Rasulullah, qultu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma lana la nuzkaru fil Quran kama yuzkaru rijal. Ya, isteri Rasulullah pun ada juga peraturan lagi ni dah. Dia kata Ummu Salamah ni dia orang cidik dia, orang otak dia cidik. Nah. Cidik belakalah si Rasulullah tu dah. Dia kata satu hari aku kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Rasulullah dia tahu apa malana, buat apa kami ni tidak disebut dalam Quran sebagaimana disebutnya nama-nama orang lelaki. Nah, nah. Rayat retina ni tak ada sebut mana dalam Quran. Dia sebagaimana disebut dalam lelaki dalam Quran. Ha, nah. Qalat Subhanallah, subhanallah. Nah. Ketika berlepas dah tu tak lama nah. Berlepas dah tak lama dia kata aku dengar Nabi duk baca dalam masjid baca khutbah dalam mimbar dah. Ya rumah Nabi duk keliling. Rumah-rumah si Nabi ni bilik-bilik duk keliling baitul duk keliling masjid tu ya, masjid Nabi tu. Nah. Apa kan? Dekat kita biasa pergi Mekah dah bersama Madinah dah tu, kita tengok kubur Nabi dah. Kubur Nabi tu rumah Aisyah tu. Kubur Nabi tu rumah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situ. Nah, rumah Aisyah sendiri tu. Kemudian lepas pada Aisyah tu keliling kat depan tu, nah. Bilik-bilik Nabi hok lain lagi. Nah, rumah-rumah bini isteri Nabi hok lain lagi. Lepas tu kalau Nabi baca khutbah, tubik ada kubur Nabi tu masjid Nabi kan. Ya? Nah. Raudhah apa Raudhah. Nah, Raudhah tu masjid dulu, masjid awal-awal. Nah, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lepas tu dengarlah pak sahabat isteri-isteri Nabi duduk lemah tu, dengarlah. Nah, ya hari tu duduk tengah sisir rambut dia, duduk tengah duduk buai rambut dia, dia kata sisir rambut dia bunyi di mana amat Nabi apa dah? Nabi duduk baca duduk manggil di dalam mimbar dia. Nah. Aku pun lipat rambut bangat-bangat dia tadi. Lipat rambut bangat-bangat, keluar dari bilikku. Nah. Ila hujrati hujrah baiti dah luar bilik ya faja'altu sam'i indal jarid fa idza huwa yaqul indal mimbar. Nah, gi dengar ba dengar Nabi duk kata apa? Nabi kata ya ayyuhan nas innallaha ta'ala yaqul innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tu ayat ni. Ho doa Nabi dengar Nabi baca hai hey, manusia sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Nabi baca ayat tu turun tu. Nah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi sebut khas sesungguhnya orang perempuan lelaki Islam dan perempuan yang Islam, orang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman. Padahal kalau muslimi pun dalam Islam dalam Quran ni kalau sebut tu sebut tawan mukmin muslimin mukmini pun Islam orang perempuan masuk dalam ayat tu dah. Tapi bunyi tak bisik sikit dah. Bunyi umum dah. Abang pengak Ummu Salamah kata tadi tak sebut orang perempuan pun. Bunyi orang lelaki belaka. Nah, tapi dalam ayat ni Tuhan sebut khas. Nah. Sesungguhnya orang perempuan lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, muslimat. Muslimat ni pada Islam. Nah, muslim atau orang Islam. Nah, muslimin orang-orang Islam. Muslimah orang seorang perempuan Islam, kalau muslimat ramah orang-orang perempuan yang Islam. Nah, bahasa Arab tu ya tak sebahasa kita. Bahasa kita ni kecil mudah ya, dia boleh beza banyak bahasa Arab. Nah.
Islam, perempuan Islam, lelaki dan perempuan Islam, wal mukmini dan orang lelaki yang beriman, wal mukminat dan orang perempuan yang beriman. Tuhan sebut khah, berapa orang sini? Dah. Mengikut kelah amalan. Islam, iman, wal qanitat dan qanitina wal qanitat dan orang-orang lelaki yang taat dan serta orang-orang perempuan yang taat. Qanitah ni mata taat. Nah, taat. Was-sadiqina was-sadiqat dan orang-orang lelaki yang benar. Kecek benar. Nah, benar, benar sungguh. Iman sungguh. Nah, bukan lolok-lolok dak. Was-sadiqat dan perempuan-perempuan yang benar. Was-sabirin dan lelaki yang sabar, was-sabirat perempuan yang sabar. Wal-khashi'in dan lelaki yang khasyak. Wal khasyi'at dan perempuan yang khasyak. Khasyak sini mata yang merendah diri. Right, khasyak-khasyak mana ta? Rendah diri. Rendah diri pada siapa? Pada Allah. Nah. Wal mutasaddiqina dan orang-orang lelaki yang bersedekah. Tasaddaq. Tasaddaq nak tasedekah. Nah, mutasaddiq. Orang lelaki yang bersedekah wal mutasaddiqat dan orang-orang serta orang perempuan yang bersedekah. Wassaimina dan orang-orang lelaki berpuasa, wassaimati dan perempuan-perempuan yang orang yang berpuasa, wal hafizina furujahum dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya, wal hafizati dan orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, wadzakirinallaha katsira dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak, wadzakirat dan orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka siapa ada sifat-sifat yang Allah Taala bila dalam ayat ni sama ada lelaki atau perempuan, Allah janji dari akhir ayat kata Allah telah sediakan bagi mereka semuanya keampunan dosa dan pahala yang besar. Siapa nak atik dua ni? Tuhan janji nak wi maghfirah dan ajran azima. Allah Tuhan janji nak ampun dosa dan pahala yang besar. Tuhan nak wi dua ni. Caranya kena ada 10 karah lah atas sana. Kena ada kena jadi muslimin atau dan muslimat. Kena jadi mukminin dan mukminat, kena jadi qanitin dan qanitat, kena disadiqin dan sadiqat, kena ada berapa semua tu? 10 perkara. Dah 10 sifat baru Tuhan nak cedar, kepada mereka ampun dosa dan pahala yang besar. Amat kita tengok. Ada 10 perkara ni gapo sekali lagi kita tengok we faham pula. Nah. Ini ayat ni kata belum nak turun ayat ni kerana belum ada tu Ummu Salamah isteri Nabi dia tanya Rasulullah kerana Tuhan sebut lelaki saja tak sebut ke perempuan. Bawa turun surah Ahzab ni nah. Tuhan pun sebut lah dah. Ambil hati isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Tuhan dengar kita ni dah. Dengar ke dak kecek ni nah. Subhanallah. Kita nak mana kita nak dekat dengan Tuhan, nak rapat dengan Tuhan ni. Merapat dengan Tuhan, nak dekat dengan Tuhan. Rasa uyak cerak di tengah Tuhan. Nah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ha itulah sebab turun ayat ni lah. Sebab turun ayat ni kerana isteri Rasulullah dak minta, nah, nak minta suruh sebut ratik isteri bunyi ratik retina tu dah. Supaya lama dak lawan dak minta pula tuang jadi lelaki sama dengan perempuan tu lah. Nah, dah. Tapi sini sama bare hok dak nak minta ni dia tau tiamkan tu. Siti tau tiamkan. Orang kafir nak minta dah ni. Nah. Dia rasa kata orang tin orang jata tak serupa, tak sama. Dah kena buat nyanyo orang perempuan. Dah, dah. Nah. Kalau siapa tak suruh nyanyo, nak buat sama kita orang Islam ni, nah. Tak kena berasa dah kata kita orang perempuan Islam nyanyo. Nah, sebab Islam bapak kita duduk cara Islam, syaratnya dia kena cara Islam lah dah. Maka Tuhan sendiri dah cat. Hai. Tuhan kita dah. Nah. Buat kedudukan antara orang perempuan dan lelaki ni dalam Islam sama. Tapi sama dari segi mana tu?
Nah, kalau mau minta lah ni sama nak buat reti nak beranak ke jatah pun beranak atik. Kalau reti nak buka jatah nak buka dia pun nak pernah nak buka atik. Dia minta orang tak alih dah. Dia minta orang lawa fitrah pun. Minta orang lah katkan dengan tamacat orang kita buat. Nah, patlah ni pisah dia buat tunjuk ramah ke jatah beranak lah. Nah, la ilaha illallah. Buat dia tu dah. Pakai jatah ni nak jadi nak duduk ngejatah ngetino pun tak apa, ngetino duduk ngetino pun tak apa, kena duduk ngejatah. Ha dah. Subhanallah dia sini dia dia it, tak ada sini sengit sini dah. Ha sengit sini. Lepas tu kita orang Islam ni nah. Pagi ni pada dah minta waktu fak itu saja tu. Fak ngaji-ngaji saja tu. Nah. Oh fak jadi idik saja fak dia tu. Dia rasa dia cidik dah. Ha tapi disembah Tuhan bila mai tiak dengan Islam bodoh lah gitu tu. Nah. Dia minta orang tak ada. Tuhan buat jadi kita. Sebab tu dia tunjuk gambar roti nak ada kelam. Roti nak ada kelam. Kena gagah roti nak. Kena main bola. Kena main. Kena bocah. Ha. Tu ke hudul lah kita roti nak buat kita dah. Subhanallah. Kita kata buat nyanyi dah lah lah kata. Nah. Sebab tu bila kita ke perempuan kita duduk lah buat lelaki. Orang gagah. Tak agak lah kita. Muka. Nah. Sama dari segi Islam kita nah sama dari segi apa dari segi nati nah sama dari segi kerja nah kerja iaitu Tuhan buat kita dengan rupa dengan lagu ni dengan tabiat kita lagu ni lemah lembut gini gerai tak apa banyak mana ni dengan comel kita ni nah tu tak tempat kita lagu ni dah ada pun lelaki yang jenis kasar jenis gagah jenis apa tak kerja lagu tu. Ha, tu Islam buat lagu tu. Nah, tapi kita nak alah tepat. Nak jadi oh kita orang tak arak nak usah kerja orang oh, 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 nah. Orang retik orang jatah gagah ni suruh kerja buat ngasuh anak, suruh kata awak gosok pinggan dapur tu kata. Nah. Ha, dah. Ha? Dia orang banyak. Jatuh nah. Ha, kuih nak semain-main tu pun kecak berat dah. Nah. Nah. Subhanallah. Ha itulah kita orang perempuan pasal situ. Nah, ni cara tahu tiang melalui Islam kita. Nah. Itu sama dari segi boleh pahala. Kerja masing-masing, rupa lain-lain, kerja masing-masing tapi pahala sama. Nah. Gaji sama. Nah, di sisi Tuhan iaitu syurga. Syurga. Pada tak masuk syurga nak buat apa kita. Nah, apa yang nak minta barang-barang benda tu tak boleh buat. Nah, hati Islam buat lagu tu. Lagu ni cara Islam buat jadi sama. Tahu tiang dari Islam kita lagu tu. Bank nanti bagi kerja masing-masing tapi boleh gaji sama. Kata mu kerja berat aku kerja molek daku ndak. Nah, boleh gaji mahal ndak. Boleh sama masuk syurga. Nah, insya-Allah dah. Insya-Allah kita pergi situ sehari ni. Nah. Ginilah ayatnya. Nah, pas kita masing-masing kena ada nah. Iaitu benda hak Tuhan sama sini boleh buat belaka ke perempuan pun boleh buat sini tak apalah gini. Nah, iaitu pertamanya sama Islam. Lelaki yang Islam perempuan yang ada Islam. Kita mana ada jadi Islam lah. Ada syahadah, ada semaya, ada puasa, ada zakat, ada haji itu mana Islam. Nah, nak jadi Islam ni tak boleh jadi kalau tak ada syahadah ke. Orang yang ada Islam tak ada syahadah, tak ada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak boleh jadi Islam dia. Ni cara nak masuk ada semaci Islam. Nah, batu kita orang Islam dah pun kena kata banyak kelimah ni. Dalam semaya kita sehari-hari, lima kali sehari itu wajib. Kata. Nah, ajak mak suruh semaya pun dengan asyhadu la ilaha illallah juga. Nah. Orang ada syahadatain dah tu pun kena kata lagi ulang-ulang dalam hidupnya. Nah, apatah lagi orang tak ada syahadah lagi tu. Nah. Mak tu dah nak di Islam. Mula-mula tu dah kata kena Islam dulu. Syarat pertama, sifat pertama kena ada Islam sama ada lelaki dan perempuan. Nah, Islam iaitu ada syahadatain. Nah, ada syahadatain, ada rukun Islam tadi ya. Minta nak tanyalah gini rukun Islam ada berapa. Nah, terlebih tanya cucu kita nak rasa apa tak ingat bila tak cukup. Nah, ada. Rukun Islam ada berapa? Nak ada Islam kena ada berapa? Orang-orang tu. Nah. Kena terlebih tanya cucu kita dah. Orang tadi kah mana ada cucu kita. Ada-ada kita tak jadi bila tak habis rukun Islam. tukar nah. Tak jadi Islam maka kena ada 5 perkara. Rukun dia, dah rukun dia. Syarat nak jadi Islam, dah. Syarat dia mana tak kena nak jadi Islam syarat dia kena akal, kena balik, kena tu dah.
Apa nak rukun dia, atas kita ni ada Islam, kena cukup 5 perkara. Nah, patu pada Islam. Maka perempuan yang Islam, lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam, dia kena ada 5 perkara saat ni. Nah, lepas jadi Islam dah, kena ada iman pula. Kenapa tenang? Islam dia jadi iman, masuk iman dalam hati dia, kena percaya. Nah, kena percaya, kena ada keimanan, kena kepercayaan. Nah, iaitu kena percaya, percaya sini hak rukunnya ada ni. Nah, rukun iman ada ni, hak rukun-rukun dia. Tak ada ni ni. Des, dalam ni tak cukup se, tak cukup lagi iman dia. Tak ada kata beriman lagi. Nah, deh. Ah, tak ada kata beriman lagi, tak beriman lagi. Hanya cukup ni. Dah. Percaya pada saya baca amanah rasul, ada seumur amanah rasul tu. Nah, royak seumur bila seumur kita baca amanah rasul tu gak. Rukun iman dah apa? Eh? Nah. Kau rukun Islam nah. Eh? Hai, doa sunnah rukun Islam. Nah. Rukun iman lima, rukun iman lima ya ke? Kelip pelan juga ni dah. Patut kena bila cukup ni. Lah kalau tak cukup ni tu. Nah, tapi bukan sebilah saja. Bukan suka kata dengan bila di mulut. Karena iman ni bukan duduk sini dah. Nah, iman ni jadi iman ni kena 3 perkara baru cukup jadi atak beriman. Iaitu kata dengan mulut, tasdik dengan hati, percaya dengan hati. Nah, patut pertibak dengan anggota, dengan jawarah. Kalau mulut saja ya. Nah, tak tahu kata ada gedak di hati tu. Kenapa? Tak tubik pun tangan ni. Semaya pun dak, kelubung pun dak. Dah. Adanya dah bahai balah, bahai berdeki. Nah, bahai jal, bahai wak bina jahat. Hai, kena cek semua lah iman tu. Nah, ada sungguh kedak iman tu. Karena bila ia ada iman sungguh dalam hati dia, ia kena tubik orang molek aja. Anggota dia kena buat amal soleh dah. Bila ada iman dalam. Sebab tu dia kata iman ni, kata dengan mulut, dengan lidah, tasdik dengan hati, benar dengan hati dan di apa dah buat dengan anggota. Dibenar membenarkan dengan anggota. Nah, patu kena cek semula. Nah, orang kata dia mulut beriman, mulut beriman, mulut bohong. Caya dah, caya dah tu, tapi mulut dia kacak bohong. Nah, tu Nabi kata orang munafik lagi. Nah, dah orang munafik lagi. Ataupun semaya juga, semaya malah-malah ya, tebal-tebal ya semaya. Nah, dah. Hatu pun munafik lagi. Apa munafik ni? Iman punah tu. Iman tak molek iman tu. Iman tak cerak. Iman ada lekat nyakit tu. Dan iman ada nyakit. A'udzubillah min zalik. Tahir qulubana ya Allah. Allahumma tahir qulubana minan nifaq. Selamatlah, bersihlah hati kami daripada menyakit munafik. Nah. Tu iman. Nah. Iman sini maksud iman yang sungguh. Batu iman lagu mana? Iman yang patenah siapa qanitin pula. Jadi qanitin wal qanitat. Daya Islam ada sungguh, iman ada sungguh, yang meningkat. Amalan dia jadi siapa? Banyak taat pada Allah. Kunut. Nah, batu nak iman wal pada fahu aminal qanitin. Nah, Tuhan puji Nabi Siti Maria kata wa fahiya minal qanitin. Nah, minal pada yang tak ingat ayat tu. Tuhan puji Nabi Siti Maria kata Maryam banyak orang termasuk dalam golongan orang taat pada Allah. Nah, doa dalam masjid, doa ibadat semua tu dalam masjid. Banyak hidup dia Siti Aisyah Ahmad Maria ni. Nah. Pak kita nak ada 10 hari tak lekat duduk dalam masjid. La ilaha illallah. Nah. Dah. Dia mulai duk cukup palo nah tak ada Islam ke ibu nah cukup palo kacuk putih. Selak ciwik dia mau doa lah. Nah, dalam buk, dalam gereja. Kita main duduk 10 hari, tak kena cukup pala, tak kena apa lah dia. Susah nak main duduk, main cari Tuhan. Tak ada berasa ke main dekat di kita dengan Tuhan. Bulan puasa ni, dia ajak bulan puasa ni. Nah, banyak tahun dia ajak buat kita ni dah. Dah, duduk banyak tahun dah. Awak aku mana? Dah, wisungguh. Nah. Ibu rasa boleh duduk masjid tu, ibu rasa sepunga air boleh, ikan boleh air dah. Jangan duduk dalam masjid supaya dengan burung dah sarai dah. Ya ada agak mari duduk dalam masjid apa pun burung dah sarai. Carilah nak tubik orang. dah. Ibu jadi boleh sebab ikan lah air dah. Sedap duduk dalam masjid, saksa tubik. Dah. Saksa tubik sedap baca Quran tu agak. Nah. Bukan tak sudut baca Quran seumur, kau tak agak tidur boleh tidur dah.
Alah tidur. Ha, dah tidur, boleh makan, boleh apa. Eh, tapi tak boleh tidur banyak lah. Tidur banyak, makan banyak, tak ada juga. Nah. Ha, itulah dia. Quran itu, 40 lagi. Nah. Bahawa ada Islam dah, ada iman dah. Apa ngah? Majukan lagi. Nah. Pertenang lagi iman dia saat ini, jadi siapa? Banyak taat. Wah, apa saja yang Tuhan suruh, yang tak ada wajib pun buat. Kau sunat-sunat tu, kan itu banyak kan itu dia banyak wa amal taat. Nah, amal sunat. Nah, kita semua sunat ada kerja sama ada sunat sehari semalam, sunat kapik, sunat nawafil tu. Nafilah tu cukup dah 10 rakaat habis kurang. Habis kurang tu muakkad dah ya tu. Nah. Sunat kapik tu. Sunat kapik tu tak ada apa ngejawi, kalau tak ada campim nah, tak ada gimana. Nah. Tak ada kerja gaduh gapo. Yang we tak ada sampai 10 rakaat. Nah, we cukup 10 rakaat. Zuhur 42 dulu 2 kali ya. Maghrib 2 lepas maghrib 2, lepas isya 2, belum subuh 2. 10 rakaat. Nah, 10 rakaat. Habis tak ada. Nah, muakkad dan habis tekan tu kalau tak ada gimana, tak ada gaduh gapo. Nah, deh. Bagi orang tak ada gaduh mana, tak ada gaduh gapo. Nah, maka ada musafir mana, 10 rakaat tu Nabi tak je tinggal dah. Ataupun 10 atau 12. Ha, dah. Nak pun nampak atau kita ni rajin taat kepada Allah. Tidak tak nampak atau kita taat kepada Tuhan. Dah, kita rajin taat asal semak apa ngecit. Banyak cit asal. Bahiwa amah Tuhan sunat dah kita. Nah. Ha, hak Tuhan wajib tu mesti dah. Orang rajin taat pada perintah Allah ni dia suka buat ibadat. Nah, suka buat ibadat. Ha, dah. Sedekah sunat ada semua tu. Nah. Sekut sama waktu kita huyuh atas sekut sehari challenge tu. Eh, sekut challenge lebih mu'allah tu. Mereka nampaknya tu ya tu. Nampak atas kita masuk dalam qanitin, qanitah. Nah, atas kita ni rajin buat ibadat dan sedekah ke apa. Maya sunat, puasa sunat, sedekah sunat. Dah. Lepas tak ada. Lepas tu lagi, sadiqin. Benar. Sungguh. Dah. Sungguh iman kita ni. Kecek sungguh, buat sungguh. Kalau Allah nipu ke, nah, kalau aku tidak, orang iman dia sungguh ni, ya benar, ya kecek pun sungguh. Nah, dia tak bohong di segi kecek, nah, di segi janji, di segi apa-apa saja dia buat ala beriman ni, tak bohong. Ya benar, nah, benar segala-galanya. Allah, Tuhan buat lagu tu, ahli syurga ni dah, comel dah, comel. Kita nak comel tapi nak buat tak boleh. Nah, dah. Akan nak belakang comel ni. Itu insyaAllah lah. Nah, kita akan doa dengan Tuhan. Nah, itu ahli syurga buat tu. Nah, yang kedua lagi, Islam, iman, taat, benar. Yang kelima, sabar. Sifat sabar. Orang lelaki yang sabar dan orang perempuan yang sabar. Boleh-boleh. Nah, ada likesik ni boleh orang perempuan pun boleh. Bukan kerja atas sahaja ada hak nak sabar ni. Nah, itu sabar cara kita orang tak ada kan. Ini adalah cara kita orang perempuan. Batu sobar di segi apa? Sobar di segi kita perempuan ni cara banyak cara sobar dah. Tahu nanti kita tak sama kan? Kerja tak sama. Oh jatuh kena geduk kerja luar perah, luar zahir, pendek perah ke apa. Kita ke perempuan, perah anak ni tak sobar. Nak beranak, nak mengandung kita. Kita sobar lebih dari lelaki. Di segi sobar mengandung ni. Nah, perah anak ke apa? Kita bangun tak tidur ada-ada. Nah, dia ada-ada anak teriak tu. Ha, sobar di segi tu, kita. Nah, sobar di segi tu. Tapi tak sabar dari segi kecek dah kita dah. Baik kecek banyak dah. Tapi yang pentingnya boleh pahala sabar. Dari perempuan dan lelaki boleh sabar kedua. Nah, siapa ada sifat sabar, sabar dalam hal segala-gala. Sabar nak buat perintah Tuhan. Nah, kadang-kadang kita sabar dalam nak hijab ni. Nak duduklah rumah ni. Kita biasa jalan misalnya. Nah, kita biasa dengar, oh ini ada tubik rumah lagi ni. Keriak, ada tubik rumah lagi ni. Nah. Dah. Tapi kita sobat kerana Tuhan suruh aku duduk dalam rumah ni. Tak ada kerja penting, duduk dalam rumah. Dah. Tapi ada sengapak kita tak sobat. Nah, saja-saja sengaja nak tubik luar rumah kerana nah, keriak, stres. Nah, stres. Pasal gapo, pasal dia mahu stres. Nah. Dah. Subhanallah. Tapi kita dalam perintah Tuhan, apa saja Tuhan suruh kita kena sobat. Nah. Pakai hijab gapo, nah, panah kau tak. Nah. Panah. Ada yang masuk di rumah sakit mula. Ada. Apa? Bomo kata. Tak panah kata. Pami senyum. Jawab saya tepi tu dia. Saya. Panah.
tanya boleh dia tu. Mana? Tapi oh. Oh, ni ke kam sang kong pacar ngai. Dia tolong jawab kita dah. Anah perlu sibah kita dah. Apa anah nak Allah. Tapi kena kena. Karena annaru asyaddu harra. Dia ingat anu atau api neraka lebih panas. Ada lagi lebih panas dan ning api neraka anu. Nah, kata sini. Nah, kita tak boleh sobar dengan panas lagi ni. Nah. Bagaimana kita tak boleh sobar sini, kita akan tak boleh sobar lagi berkali-kali. Nah. Bahkan Tuhan kata api neraka anu sobar tarah mana pun tak boleh nak ke panha hok nah sana. Tapi lah kalau kita sobar dengan bala Tuhan dengan perkata Tuhan, kita boleh mentulau apa panggil boleh merengankan segala susah payah kita dunia ni dengan sobat. Sobatlah penawar penyakit. Sobatlah penawar bagi segala kesusahan. Deh. Tapi bagi pengaku isap tak ketemu sobat tahu mana pun kapan hak tak boleh dengan sobat. Nah. Subhanallah. Batu sobat ni sobat khasnya sobat sini sobat dalam hak nak turut kereta Allah. Nah. Kita dengar banyak hadis-hadis kelebihan orang sobat ni. Lebih orang-orang beriman, orang Islam semua ni semua ada kelebihan belaka tu, tapi kita nak kecek cara lain tu. Nah. Panggillah kita dianya. Nah. Sobah ni adalah tu awak seguk wagu dengan puasa. Sobah dengan puasa ni, nah, orang puasa ni ialah orang sobar. Nah, orang sobar. Nah, dekat dalam hak puasa macam ni, nah, bulan-bulan Ramadan gini. Terkata apa kelebihannya sobar puasa ni? Sebab puasa ni ya sobar. Nah, tahu mana lapar tahu mana pun. Nah, orang mari depan apa nak marah kita dak. Nah, ada hal ke apa ngadai mana pun mari ba marah kita. Kita aku puasa ni. Tu puasa sungguh. Nah, aku puasa ni. Nah, aku puasa. Nah, menata aku puasa nak jawab pun tak leh. Weh, nak kata sorelah hari ni. Nah, hati aku tak puasa mula. Tak leh lagu tu menata puasa. Bohong ni tak leh jawab. Kita tak puasa pun kena biasa lagu tu. Nah, kata hati aku tak puasa dah aku nak jawab tik kamu dah. Dak. Nah, aku puasa gini. Nah, aku puasa, aku tak leh kata kamu dah. Apa puasa ni kita kira tu memula. Subhanallah. Sebab itu mata bila kita puasa ni sobat. Nah. So puasa so ni ni sobat tu so. Sebab kalau puasa tak sobat, tak ada beza mana dengan orang tak puasa. Dah. Kena puasa, kena guna sobat banyak dalam puasa kita ni. Nah. Sebab itulah orang sobat ni kelebihan dia syurga tiket free. Nah. Bila orang tanya, masuk aku panggil buat satu gulung ke sana ni, ahli syurga tak ada hisab. Kalau ramai-ramai daripada mahsyar tu hanya bila banyak bangun boleh bila dengan jari. Ya Allah, tak masuk. Nah, kita pasal nak masuk atik lah gulung itu, ya Allah. Nah, nyadah kami daripada gulung itu, ya Allah. Orang masuk syurga tak kena hisab. Nah, siapa? Penjaga pintu syurga pun hairah tengok amal legapa. Bila temu fuak ni masuk, derat tak kena hisab ni, nah, tak kena kira banci. Dah. Lalu bila mereka masuk, mereka hanya tanya kata, muak amal legapa, siapa kelebihan begitu lalu, tak kena hisap masuk syurga. Nah, lalu mereka jawab, atas kami orang sobat. Nah, bila orang zalim kami, kami maaf. Payahnya kita. Nah, aku ingat apa mati. Nah, dah. Pasal anak cucu pula kita mati dah tu. Nah. Yang lah. Buat natu ke dia tengah. Jangan buat besar yang buat tu. Dah. Dah. Kita lalu kita mati sampai tanah berat dah ni. Pasal kau dah mahu cucu hidup ni pula tak sebaik. Kat kita ya dah. A'udzubillah min zalik. Dah besarnya apa nge dendam. Dah dendam kita marah kita sat ni. Tapi insya-Allah inilah Tuhan raya kelebihan sabar. Nah, sabar. Habis lagi sabar oleh anak turut kereta Allah Subhanahu taala. Nah, kok Tuhan suruh kena sabar, buat dengan sabar. Kok Tuhan lari apa kena sabar tinggal. Nah, sabar tinggal. Nah, dah. Tu kata tak boleh buat sini. Sabar. Nah, sabar. Dah. Allah mudah kecek tu. Bila nak buat sungguh, kena duk kau giar apa kali boleh giar tu. Nah. Kalau nak mutuk apa kali boleh giar tu situ tu. Tahu nak boleh buat sungguh tu. Pak merah pucat, pak pucat merah dah. Tak suruh kecek benar hok kita misalnya kita ada besok kecek. Nah. Tapi kita ada ingat kita jadi orang sobar ni, nah, nak jadi orang beriman, nak make kelebihan sobar kata, inilah, dah. Terkata, kerana sobar ni kelebihan dia besar, terkata. Nah, kata satu daripada sifat orang ahli syurga. Nah, yang
sabar, kemudian Tuhan sebut dalam sifat yang ke lima, orang ada sifat lelaki dan orang perempuan yang ada sifat khusyuk, ada perangai khusyuk. Nah, wal khusyi'ina wal khusyi'at. Nah, subhanallah, subhanallah, wal khusyi'ina wal khusyi'at. Dan orang-orang lelaki serta orang-orang perempuan yang khusyuk. Khusyuk sini mata yang merendah diri kepada Allah. Khusyuknya, nah, khusyuk sini kita pernah kata lalai semaya, ya. Sebenarnya khusyuk ni lalai semaya dan luas semaya. Lebih lagi dalam semaya. Nah, kalau kita tak pernah tunduk kepada Allah dalam luas semaya, payah kita nak pergi tunduk pada Allah, nak khusyuk kepada Allah dalam semaya. Sebab tu ia panggil pertikam kita, perangan kita luas semaya tu, ia pergi dalam semaya kita. Nah, ia pergi dalam semaya. Kalau kita masa tunduk pada Allah, tunduk sunuk sunuk mata, turut perintah Allah, takut pada Allah, duduk luas maya, maka dalam semaya pun kita akan, nah, kita akan jadi khusyuk, insyaAllah. Nah, lepas tu kita kata perhati, apa kita dalam semaya ni, payah khusyuk, payah nak tunduk tu, ada, payah nak jadi, nak ambil hati kita boleh ingat sini, ya. Nah, kepangetan sematik, hak dia mahu ke kafir, dia buat sematik tu, nah. Kita kena apa kali doa sematik kita. Apa ngemai ruang fikiran kita mawak pupus sini ya. Tupu dok sini dia pak main ni ya. Dia ingat hok kita baca ni ya. Dia ingat hok kita kata ni ya. Dan apa hok kita buat ni ya. Tu mana khusyuk. Dah khusyuk. Tapi payah buat situ sebab kita tak ada ajar kau kita kau luas maya sat ni. Kau luas maya tu gonggeng kau nak kata-kata, nak kecek-kecek, nak tengok-tengok, nak dengar-dengar, tak ada tapih dah. Nah. Tak ada tunduk situ sebab tu bagi kita mari semaya tu. Nah. Mari semaya tu ya payah nak ruap-ruam sematik kita, fikiran kita, hati kita meduk setempat kan. Nah. Subhanallah. Insya-Allah nah. Kelebihan khusyuk sangat besar juga nah. Qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un. Nah. Tuhan jamin dalam surah Al-Mu'minun tu kata sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman yang khusyuk dalam solat mereka. Nah, jaya, selamat, boleh masuk syurga dengan kebab khusyuk sini. Insya-Allah, insya-Allah. Dah, sebab tu kena usaha jadi khusyuk kita. Dah, dengan Tuhan kita khusnya, khusyuk dengan Tuhan atau takut Tuhan, rendah diri kita dengan Tuhan. Dah. Wal khasyi'ina wal khasyi'at. Nah, tamaknina, sukun, tenang. Nah, tak gaduh mongoh. Tenang, tawaduk. Tawaduk manusia tu khusyuk ke? Kalau manusia panggil tawaduk, kalau dengan Tuhan dia panggil khusyuk. Pernah Tuhan dia panggil khusyuk. Pernah sama manusia tawaduk. Tapi manusia tawaduk ni banyak gila silap pasal tawaduk pernah diri sama manusia ni. Kalau bukan tawaduk, orang yang merendah diri dia kepada orang lebih pada dia. Bukan tawaduk tu panggil. Tawaduk ni mata kita tinggi, kita lebih. Tiba-tiba pergi makan nasi sekali, sela sekali dengan orang yang kurang pada kita. Itu panggil tawaduk. Nah, dah. Tapi kalau kita kurang dah, nah. Dak ikut apa dak lihat tahu orang lebih tu, dah tunduk pada orang lebih tu tak panggil tawaduk lah kita. Dah. Banyak ke dak pasal situ lain tersilap pasal. Nah, sebab ini we pasal mana tawaduk ni kita orang lebih. Kita ada duit banyak, tapi pergi makan nasi foam ya dengan orang ni, nah. Makan nasi lah bekas foam gini, tak ada atau makan nasi hidup tok cin pinggan hidup besar dak nah. Tu mana kata tawaduk lah gitu tu, kata tawaduk nah. Mi biasa tengok kita biasa royak dah. Pak contohnya turun ni aziz kita. Nah, turun ni aziz kita biasa kita ada sejarah dia. Orang hidup dia besar, meja besar santah pala kami siap dah gula kepala kami nak ujadah dia. Nah. Meja-meja khoh ni, hidup khoh dia. Tapi bila dia mari, dia medek sekali dengan rakyat tamadak, rakyat biasa ini. Nah, dah. Tu payah belaka tu. Nah, kata ada iman, nak buat payah tu. Nah, banyak kaya kitanya, dah. Banyak kaya kita nak liuh, tak ada orang yang bertiada ni lah, nampak lebih. Nah. Subhanallah, itu semua tu dia panggil, bila boleh buat lagu tu, itulah dia panggil khusyuk. Nah, khusyuk. Nah. Sebab dia khusyuk Tuhan tu, dia boleh tawaduk sama manusia. Sebab dia tunduk pada Allah, maka dia boleh tunduk sama-sama manusia. Dia boleh rendah diri dia pada manusia. Dia tak berasa kata diri dia lebih dah. Sebab dia adalah rendah daripada di sisi Tuhan. Dah. Allahu akbar. Lagu ni Tuhan bersyurga dah.
temu banyak dak masyarakat kita ni lagi ni. Banyak dak masyarakat kita lah negara lagi ni. Ayo temu lah. Ha dah. Payah temu kita sendiri pun nak jadi payah gak. Nah. Ha salah dah muakkat kita sikit ya. Mula nak anak cengak ikut lalu. Nah dah. Pantang sikit ke puji kita nak jadi lalu. Nah, tak kena orang lalu. Waktu dia orang bahasa jadi ketua, orang bahasa duk ngah jadi haiso ni. Dia payah nak jadi pada ya sebab kita kepanggil jadi tagih. Kepanggil tagih tit kepanggil tit amnat. Bukan tit ni benar tit ni ya payah dah. Kalau tit kepanggil tit apa? Tit yasid tit ya, tit lau, tit buri. Nah, hari ni banyak tit amnat ya panggil. Nah, tagih amnat. Eh tagih amnat. Ya biasa dulu amnat orang hormat dia, orang wai dia, orang apa dia. Tiba-tiba dia tak ada amnat tu bimbang takut. Takut benda dia mau buat dia dulu dia biasa boleh tu tak leh. Nah. Tapi bagi orang beriman tak ada hak. Nah, bagi orang yang tunduk pada Allah dia tak ada camping benda lagu ni. Sebab dia nuh Allah ya. Nah, orang lagu tu alatnya dia tak ada kurang iman. Nah, kurang iman. Nah, dah. Ya Allah, ya Allah. Nah. Kemudian lagi Allah Subhanahu taala ayat kata orang hak Tuhan nak bagi masuk syurga, hak Tuhan nak ampun dosa dia dan apa dosa dia ialah orang ada sifat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah. Orang perempuan juga ada sid jadi orang banyak sedekah kat orang. Nah, batu tak banyak nampak isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasnya ada sifat ni lelaki ni, si Rasulullah ni rajin buat ibadat, rajin taat. Nah, kita tengok tadi siapa orang rajin sobat. Nah, ada tak isi Rasulullah lelaki? Semua sifat kita ngaji ni isi Rasulullah lelaki ni sifat ni. Nah. Sobat-sobat Nabi Rasulullah sendiri, sobat Nabi dan isi-isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk semaya dah. Sobat isi Rasulullah tu ke Allah Akbar. 3 hari tak makan gapo, 3 bulan tak berasak dapur. Isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 3 bulan tak berasak dapur. Tak berasak dapur. Nah, apa? Makan gapo? Nah, kita baca royak semua hadis tu. Nah, sobat lagu mana? Nah, sobat lagu mana? Dia boleh duduk. Nah. Subhanallah. Kita dengar pun serius dah rasa dah. Dengar pun takut dah. Loh, dah. Nah. Maka buah tamak dengan dua perkara kita. Nah. Tamak dengan buah al-ma'. Buah tamak dengan air. Nah, buah tamak dengan air. Ada juga lah Aisyah kata celah-celah tu. Jira-jira sahabat Nabi, wi susu, wi gapa laban, gapa tu adalah. Nah, tapi nak terdap dapur sendiri tak berasa. Dah. Bukan Nabi sesak, bukan Nabi tak ada. Nabi ada. Tuhan wi Nabi tapi bila mari kau ni, terus kau dah. Dah. Nabi hendak kau earn dulu. Nabi Aisyah sendiri radhiyallahu anha. Semua banyaknya orang-orang isteri Rasulullah tu banyak kelaga terbelaka. Suka tangan panjang. Nah, tangan panjang. Nah, macam ayat layak ini wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang lelaki yang banyak bersedekah dan serta orang-orang perempuan yang bersedekah. Isteri Rasulullah adalah khasnya Hafsah. Nah, Hafsah ni rajin buat ibadat. Ada satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerah Hafsah sebab Hafsah ni mok we panggak pekan sikit. Nah, siapa ada satu kali Nabi pun duk mikir nak cerah dia. Nah, nak cerah dia dengan sebab dia pekan sat ni. Nah, dia pongoh tu. Nah, anak Umar, anak Umar. Nama Hafsah dah. Hafsah terima. pada lalu tapi Aisyah isi lagi-lagi dia kata jangan cerahlah dia. Dia banyak sedekah. Aisyah, Hafsah ni banyak sedekah, rajin buat ibadat, rajin buat ibadat. Nah, dah. Rajin sedekah dia. Nah, dah.